Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah ke-30, skuad hoki lelaki negara Melaka kemenangan menewaskan juara tiga kali Korea Selatan 1-0 pada perlawanan kelima di Ipoh malam tadi. Saingan berlangsung di Stadium Hoki Azlan Shah menyaksikan kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sebaik permainan bermula. Speedy Tigers membuka tirai jaringan pada minit ke-7 menerusi jaringan padang Akimullah Anwar. Tersentak dengan gol tersebut, Korea Selatan cuba menggandakan asakan namun digagalkan dengan ketumpulan penyudah. Aksi cemerlang skuad kendalian Sajid Singh mengawal gawang daripada Dibolosi turut membantu Malaysia mengecewakan pasukan lawan dengan kemenangan 1-0. Performance, we are not happy, but we are happy with the results. The results are very important. You know, sometimes you play well, you don't get the results. Today we didn't play well, but we got the results. So as a coach, but we want to have good performance. That's important. You know, because after this we have tomorrow one more tough match. Kemenangan itu bagaimanapun gagal meletakkan Malaysia di final selepas menamatkan saingan Liga di kedudukan ketiga di belakang Jepun dan Pakistan. Malaysia akan bertemu New Zealand pada perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat hari ini. Sementara itu, penjaring gol tunggal negara Akimullah Anwar kurang berpuas hati dengan prestasi peribadi. Penyerang berusia 24 tahun itu tekad memperbaiki kualiti penyudah pada pertemuan tempat ketiga dan keempat berdepan New Zealand. Satu chan yang saya miss tu memang saya agak kecewa lah, sebab apa, kalau saya skor gol tu mungkin permainan kita akan lebih baik lah untuk dari segi kontrol game apa semua. Selepas 5 bulan berehat, saingan musim baru Liga Malaysia 2024-2025 akan membuka tirainya malam ini. Namun, musim ini menyaksikan permulaan yang agak berbeza dengan beberapa pembaruan. Wartawan Tina Rama ada laporannya. Aksi pembuka tirai perlawanan Sumbang C 2024 JDT menentang Selangor FC namun ia terpaksa dibatalkan susulan keputusan skuad Red Giant untuk tidak hadir menyertai perlawanan. Keputusan itu dibuat selepas insiden yang menimpa penyerangnya Faizal Halim. Maka bermula musim ini dengan perlawanan pembuka tirai Kedah FC menentang PDRM FC di Stadium Selayang esok disusuli beberapa perlawanan lain. Tumpuan utama musim ini pastinya penggunaan video bantuan pengadil VAR yang kali pertama dipraktikkan dalam saingan Liga Malaysia. Dalam pada itu, seperti sebelum ini, juara bertahan JDT kekal menjadi pasukan pilihan terutama selepas prestasi luar biasa dipamerkan pada aksi pramusim di Spanyol baru-baru ini. Selain JDT, Selangor FC, Terengganu FC dijangka menjadi pencabar utama skuad Harimau Selatan musim ini. Sementara antara pemain yang harus diberi tumpuan pada saingan musim ini pastinya bintang muda sensasi JDT, Arif Aiman Muhammad Hanafi yang berjaya mencuri tumpuan FIFA menerusi kelincahannya. Bagi peminat bola sepak tempatan, insiden yang menimpa Faizal Halim pastinya memberi kesan mendalam. Semoga pemain berusia 26 tahun itu kembali pulih sepenuhnya. Tina Rama, RTM. Pemain sayap Harimau Malaya Faizal Halim sudah boleh berjalan sendiri dan semakin ceria. Perkembangan positif itu dikongsikan ahli lembaga pengarah Selangor FC, Datuk Sri Syahri Mohtar. Jelas beliau, Faizal terus menunjukkan reaksi positif selain sudah menyatakan hasrat mahu pulang selepas menjalani pembedahan ketiga pada Khamis. Jadi, alhamdulillah, saya diberitahu Faizal Halim lebih ceria. Yang lebih seronok lagi saya dengar, dia dah start mula jalan dalam bilik. Itu yang saya teruja, ya. Yeah. Dah boleh pergi bilik air dengan sendiri, ya. Ini adalah satu perkembangan yang amat amat positif. Dalam pada itu, Datuk Sri Syahril turut memaklumkan Faizal akan mengharungi pembedahan susulan lain selepas ini. Pada masa sama, perlu rehat secukupnya untuk memastikan tampalan kulit yang tertumpu pada bahagian lengan dan rusuk serasi dengan dirinya.
Sementara itu, Datuk Sri Syahril yang juga pengerusi jawatan kuasa teknikal SFC berkata pihaknya akur dengan sebarang tindakan oleh Liga Bola Sepak Malaysia MFL. Ini susulan keputusan pasukan tidak hadir untuk aksi sumbang sih yang sepatutnya berlangsung semalam. Selangor FC menerima keputusan MFL. Sedia menerima apa-apa juga keputusan as long as it is within the rule of a football industry in Malaysia. Harapan saya kalau boleh apa-apa saja hukuman selepas ini janganlah terlalu orang kata membebankan kelab. Tuan Rumah Sukma ke-21 Sarawak menyasarkan juara keseluruhan temasya berkenaan. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg menaruh harapan tinggi kepada atlet Sarawak untuk berusaha mencapai prestasi cemerlang. Menurutnya, 9,927 atlet terpilih membawa cabaran Sarawak pada temasya dua tahunan itu harus menetapkan matlamat untuk mencapai kejayaan. Pesanan sama turut diberi kepada semua pegawai terlibat dalam penyediaan dan pengurusan kontijen. Tan Sri Abang Johari berucap pada majlis Detik 100 Hari menjelang Sukma di Kuching. Dalam pada itu, Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Negeri Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Sarawak harus memanfaatkan peluang sebagai tuan rumah untuk memperoleh gelaran juara keseluruhan. Kali terakhir Sarawak bergelar juara keseluruhan adalah pada penganjuran 1994. Bahang kejuaraan bola sepak terbesar Eropah Euro 2024 di Jerman kian terasa. Lagu rasmi kejohanan bertajuk Fire dilancarkan pada Jumaat sekaligus meningkatkan keterajuan peminat yang menanti aksi pembukaan pada 14 Jun. Ia menampilkan gabungan tiga artis terkenal iaitu kumpulan One Republic dari Amerika, Medusa dari Itali dan Leoni dari Jerman. Ketiga-tiga mereka akan mempersembahkan lagu itu secara langsung ketika aksi final pada 14 Julai di Stadium Olympic Berlin. Dalam hari itu, pertemuan skuad tuan rumah Jerman menentang Scotland pada 14 Jun menjadi aksi pembuka tirai saingan. Kejuaraan Euro 2020 lalu dimenangi Itali yang menewaskan England 3-2 menerusi penentuan sepakan penalti. Perkembangan Liga Perdana Inggeris EPL, Everton telah menarik balik rayuan mereka terhadap pemotongan dua mata kerana melanggar peraturan keuntungan dan kelestarian PSR EPL. Ini selepas kelab itu terselamat daripada tersingkir ke Liga Kejuaraan musim depan. Penalti dikenakan bulan lalu adalah hukuman pemotongan mata kedua dihadapi Everton musim ini. Hukuman pertama pada November tahun lalu menyebabkan skuad Merseyside itu dipotong 10 mata. Ia kemudian dikurangkan kepada 6 mata selepas kelab itu menghantar rayuan kepada FA Inggeris. Secara keseluruhan, skuad kendalian Sean Dyche dipotong 8 mata musim ini. Bagaimanapun, Everton tampil konsisten meraih 14 mata dalam 7 perlawanan terakhir untuk menduduki tangga ke-15 Liga. 11 mata di atas zon penyingkiran dengan berbaki 2 perlawanan. Perkembangan tenis, bekas juara terbuka Amerika Syarikat Dominic Thiem mengumumkan akan bersara pada penghujung musim 2024. Ini berikutan prestasi tidak menentu dialami bekas pemain ranking ketiga dunia itu selepas mengalami kecederaan pergelangan tangan pada 2021. I was thinking about this decision for a very long time. I was thinking very carefully about it. Of course, I was also thinking about the whole journey as a tennis player, which was incredible. I've had success. I've won trophies. I've really never dreamt of. Pemain Austria berusia 30 tahun itu juga pernah bergelar finalis di Terbuka Perancis sebanyak 2 kali. Tim yang kini menduduki ranking ke-117 dunia meraih kemenangan pertama dalam jelajah ATP 2024 di Terbuka Estoril. Namun beliau kemudian tumpas pada pusingan 16 terakhir ke atas pemain Perancis Richard Gasque. Sekian Stadium RTM dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.